Halo guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Yoeni Official. Oke guys, jadi pagi hari ini aku mau berangkat libur ya ini. Lah sekarang itu di Hong Kong cuacanya pewarna sepol guys. Jadi sudah 3 hari ya, ada 4 hari ya kayaknya. Itu cuaca sudah mulai panas ya guys. Jadi ini tuh masih pagi sebenarnya. Tuh kelihatan ya panas banget. Sekarang itu jam setengah 10 ya. Dan kalau di Indonesia berarti jam setengah 9. Nah, jadi ini aku masih di jalan raya ya. Tadi baru keluar dari apartemen. Nah, sekarang ini hari Minggu, cuacanya panasnya pol 32 derajat ya kayaknya. Nah, jadi buat kalian yang di sana, dimanapun kalian berada, di Indonesia ataupun di mana, di Taiwan dan di mana saja, di Malaysia, semua teman-temanku, kalian semua apa kabar? Apakah di sana cuacanya juga panas? Nah, jadi di sini tuh sudah mulai musim panas ya guys. Jadi kalau musim panas tuh panasnya panas banget, dan sampai baju itu sudah 2 kali ganti ya guys, karena itu basah keringat ya. Nah, oke guys, jadi sekarang ini aku mau berangkat liburan ya. Ini nanti aku mau, biasa ya tempat aku libur itu nemuin kakak iparku juga, karena kakak ipar juga liburnya itu ada di Yautong ya. Saya tuh nggak pernah jauh-jauh ya guys, tapi saya nanti setelah sampai Yautong nanti aku juga nggak tahu ya, mau keluar sebentar, nggak tahu mau kemana, nanti lihat dulu aja ya. Nah, jadi sekarang itu panas sepol guys ya, panas banget. Dan ini juga berangkat libur sendiri ya, karena dari rumah itu nih aku ada di Lampin ya guys, dan cuacanya itu sangat-sangat panas pokoknya. Jadi buat kalian yang semua teman-temanku, dimanapun kalian berada, tolong jaga kesehatan ya. Tentunya harus banyak-banyak minum air putih ya guys, karena kalau musim seperti ini jangan banyak minum ice ataupun minum-minum yang manis-manis ya, karena nggak bagus ya buat kesehatan. Nah, oke guys, jadi kita langsung aja jalan ya, melihat apa cuaca hari ini itu seperti apa. Ini aku ada di Lampin ya, kita langsung lihat aja ya guys depan itu. Nah, kita lihat betapa cerahnya hari ini tuh, cerah banget tuh, matahari juga bersinar sangat cerah, dan juga langit pun itu biru-biru seperti ini cerahnya guys. Tuh cantik sekali ya. Berada di Lamtin ini ya guys, berada di Lamtin Hong Kong. Dan ini bertepatan aku berhenti di dekat pasar ya. Nah, bukan dekat, depan sana pasar, dan depannya ini, depan ini tuh apa ya, terminal bus ya guys. Nah, oke. Okay. Jadi kita lihat ya seperti apakah panasnya. Nah, jadi seperti itu. Oke guys, jadi kita langsung aja jalan, karena ini aku jalan mau menuju ke MTR ya. Nah, nah kita jalan-jalan sambil ngevlog-ngevlog sedikit ya, biar kalian tahu suasananya di Hong Kong itu seperti apa. Dan sekarang ini di Hong Kong sudah mulai musim panas ya. Jadi kalau musim panas ini nanti aku itu jalan-jalannya sukanya ke mall ya guys, karena di mall itu sejuk, ada AC-nya gitu. Nah, jadi ini depan ini terminal bus ya. Jadi ini setiap hari aku selama sudah 3 tahun ya, jalanku itu sini guys. Kalau pergi ke pasar juga setiap hari ke sini ya. Ini jalanku setiap hari. Nah, panasnya minta ampun. Kalau sudah musim panas itu, wah, bener-bener ya, baru mandi aja sudah basah keringat guys. Nah, oke guys, jadi terima kasih banyak yang sudah selalu mendukung channelku ini ya. Pokoknya saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah mendukung channelku ini. Dan dimanapun kalian berada, semoga kalian juga, kita semua sukses bersama ya guys. Nah, oke, jadi nih guys, tuh aku kasih lihat kalian ya, ada gunung itu guys, bentar ya. Nah guys, tuh jadi sana itu gunung guys, kita lihat gunung ya, nanti kita lihat ada gunungnya guys. Nah, kelihatan ya, harus hati-hati, nanti HP ku jatuh. Suasananya itu bener-bener
bagus banget ya kalau pas cerah gini. Ini ada gedung-gedung tinggi, ada gunung. Nah, dan ini di bawahnya itu jalan. Nah, itu bawah itu jalan. Nah, kelihatan ya. Pas ada suara ambulan tuh dekat. Bawahnya itu jalan. Oke, kita langsung lanjut jalan ya. Nah, ini sini, ini terminal bis. Ini terminal bis. Lanjut, karena ini aku mau ke MTR ya. Kita nanti lanjut sampai MTR sana ya, guys. Oke. Oke guys, jadi aku sudah mau masuk ke MTR yaitu Lamtin Stasiun itu. Nah, jadi aku mau masuk ke situ, mau naik MTR ya. Nah, oke guys, jadi sekarang sudah mau masuk MTR nih, aku sudah basah kuyup keringat ya. Padahal baru mandi dan cuci rambut di tadi basah. Loh, panasnya banget pokoknya ya, panas banget. Guys, jadi ini sekarang sudah mau masuk MTR. Jadi terima kasih banyak yang sudah menonton videoku sampai habis. Jangan lupa bantu like, komen dan juga subscribe-nya, guys. Oke, sampai jumpa di next video. Bye bye.